Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam channel si Alibah. Okey, pada hari ini saya sebenarnya berniat mau ride solo. Tetapi saya terjumpa kawan lagi di Bukit Colgate, di air panas. Orang cakap Bukit Colgate, sebenarnya ini Bukit Air Panas. Tapi diorang kasih nama Bukit Colgate sudah ni. Tapi tidak apa, sama juga tu. Siapa nama tadi? Jul, okey. Sekarang saya bersama dengan saudara Jul. Sekejap lagi kami akan teruskan perjalanan. Mungkin kalau ada rezeki, kami akan berjumpalah dengan kawan-kawan, dengan tim SCG. Sebab saya dipahamkan SCG hari ini akan ride ke Bukit Tiga. InsyaAllah lah. Kalau ada rezeki, kita jumpa nanti. Okey, apa-apa pun nanti kita sambung di sana. Ciao. Okey, pada hari ini saya vlogging ni tak pakai strap. Sebab dia rosak lah. Mungkin saya akan beli lagi nanti. Jadi saya cuba lah ni. Atau dengarkah tidak ni? Sebab dia punya mikrofon ni kecil lah. Jadi itulah, mungkin suara pun tak seberapa ini. Saya punya kawan depan tu si Jul. Ada suara depan sana. Saya macam biasa di belakang. Vlogging kan. Jadi kalau vlogging ni, kadang-kadang saya mesti berhenti tepi jalan dulu. Itulah, kadang-kadang kawan tanya, kenapa kau mesti di belakang? Saya jawablah. Pertama, memang saya tidak kuat. Lepas tu, vlogging ni kena selalu singgah-singgah. Lama juga saya tidak vlogging pegang kamera ni, sebab dulu saya pernah cuba pegang kamera pun bawa basikal, tapi saya nampak macam bahaya lah. Jadi itulah, kena pula saya punya strap di badan ni rusak. So paksalah pegang. Ada rezeki nanti saya mau beli lagi itu strap. Tak mahal juga, dalam RM25 lah satu set. Tak mahal juga. Sekarang saya ni dekat dengan simpang air panas sudah ni. Kolam dia ni. Perjalanan saya baru ada lebih kurang 16 minit. Jarak tempuh saya sekarang ni 3.9 km. Okay, nanti kita sambung di atas. Okay, kita mau mendaki ini. Sekarang saya baru sampai di bukit pertama nih, di Bukit Tiga. Saya singgah sekejap. Tadi di bawah bukit tuh sampai ke atas, saya tidak boleh ambil video sebab naik bukit kan. Saya takut kalau saya pegang mendaki, jatuh pula saya punya kamera nih. Itulah saya cakap, tidak skrip lah. Saya punya skrip rusak. InsyaAllah nanti saya akan order juga lah. Tapi saya akan ambil lah part-part video mana yang saya boleh ambil. Lagipun memang lama saya tidak buat video ni. Baru lagi hari ni saya ada masa untuk ride. Kalau saya nampak hari ni kuranglah orang ride. Tak tahu kenapa. Mungkin orang sibuk mengurus pilihan raya ni. Yang ada saya jumpa dalam 2-3 orang saja ni ride. Yang jogging ramai lah. Tu di bawah tu orang jogging. Okey, sekejap lagi kita sambung. Saya akan naik ke atas sana. Bukit kedua. Nanti sampai sana saya singgah lagi buat video. Yalah, mana tahu terjumpa kawan lagi. Okey. Dua minggu saya tidak ride. Inilah balasannya. Saya tidak singgah juga tadi itu. Nasib juga saya tidak singgah di tengah bukit. Saya tahan, cukup saya tahan.
Saya punya kawan Jizul tadi di luar sudah. Kawan nampak keadaan ni. Di message macam tidak ada main hari ini. Saya rasa diorang masih buat itu basikal Abang Tahang tu. Sebab salah seorang daripada anggota kami, Abang Tahang Global Cushion, dia ada beli satu frame second hand Merida. Mungkin diorang tengah buat lah tu. Belum siap tadi tu. Kalau sudah siap, mesti diorang sudah ada di sini. Diorang ni jenis yang laju lah. Memang kurang hari ini orang main. Oke. Saya mau coba-coba teruskan lagi. Okay, saya sekarang sampai sudah di Bukit Tiga. Saya mau ke di tangki sana. Sebab kadang-kadang ramai kawan-kawan berkumpul situ. Ini riders-riders nih. Jadi kalau ada rezeki, dapatlah berjumpa dengan kawan-kawan situ. Yang pastinya SCG hari ini tidak ada turun lah. Assalamualaikum. Tak ramai orang main nyari ya. Sibuk mungkin. Kempen. Oke, sekarang saya sampai sudah di tangki ini. Saya hendak turun ke bawah nih. Mungkin saya terus ke bawah menuju ke air panas. Ini saya terserempak satu riders nih. Memang tidak ramai orang main hari ini. Mungkin sekejap nih, saya berehat sekejap, baru saya teruskan perjalanan pulang. Oke, kita sambung di jalan. Ciao. Oke, kita mau pulang sudah nih. Tidak ramai orang main hari ini. Lama juga saya tidak limpas jalan nih. Biasanya saya kalau ke Bukit Tiga sampai saya di tangki itu saya patah balik. Tapi hari ini saya coba ikut jalan nih.
Nih dari arah depan nih sama ini riders, tapi geng-geng Cina lah, ramai dorang nih road bike. Ada satu orang Melayu lah, kawan juga tuh. Sekarang saya mau keluar daripada perumahan Taman Air Panas nih. Jarak yang saya sudah tempuh nih 12.7 km selama 1 jam 18 menit. Sekarang saya berada di Kampung Muibaraya, dekat dengan rumah saya. Oke, sampai di sini sih ya video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan kepada subscriber saya yang sudah sudi menonton video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Salam satu basikal. Assalamualaikum.